Sebuah video yang merekam mobil tengah melintas di atas rel kereta api viral di media sosial TikTok. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun TikTok @krisnanugraha. Dari video itu, terlihat sebuah mobil dengan logo PT KAI melintas di atas rel. Berbagai komentar memenuhi kolom unggahan itu. Ada yang menyebut mobil tersebut mirip mobil penjual tahu bulat. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Hairunisa mengatakan, mobil yang terlihat dalam video viral itu adalah mobil yang dimodifikasi untuk kepentingan pemeriksaan jalur. Eva menyebutkan, mobil itu juga dimanfaatkan untuk mengangkut alat-alat yang digunakan untuk perawatan jalur rel. Dihubungi terpisah, Vice President Public Relations KAI Johnny Martinus mengatakan mobil yang viral tersebut adalah lori. Itu adalah lori, yaitu kendaraan yang digunakan petugas KAI untuk memeriksa jalur kereta api. Lori dalam video viral tersebut, kata Johnny, tengah melakukan uji coba pada lintas Bandung-Yogyakarta. Ia menjelaskan lori dipakai sebagai kendaraan penilik jalur kereta api, sehingga lebih cepat ketika mengakses lokasi-lokasi yang akan dilakukan pemeriksaan perawatan. Lori juga dipakai untuk keperluan perawatan, perbaikan, pemeriksaan terhadap prasarana jalan rel, jembatan, dan terowongan.